Nih, satu. Ini aku enggak ulang tahun, ngapain ditutup-tutup gini? Tapi di surprise. 1, 2, 3. Surprise. Wow, tanamannya bagus. Mana? Yang mau disurprisein apa? Yang di bawah, bukan yang ini. Tereret. Nih. Wow, kadal. Kata. Kata. Aduh, terima kasih, Esti. Jauh-jauh banget sini dong. Waduh, ini kesukaan aku ini. Kok kamu bisa tahu kalau aku suka katak sih? Iya, aku tahu kamu suka katak. Albino lihat. Albino lihat tuh. Ini katak jarang loh warna-warna kuning gini. Waduh, bagus banget ya. Dari mana? Dari mana? Dari tadi. Bukan, maksudnya ini siapa yang ada bawa? Ada kawan ya. Yang bawa. Ini namanya kataknya tuh. Katak ngorek ya. Katak ngorek. Ya. Saya panggil dulu ya. Iya. Saya suka banget loh makan. Aparo, ini yang punyanya. Oh, halo. Terima kasih loh. Aku silakan duduk. Dikasih Aparo. Surprise katak gini nih. Ini kataknya kayak katak ya. Kataknya kayak katak ya. Bentuknya tuh kayak bentuknya kayak bulat gitu, gendut kayak gitu. Iya, gendut dia soalnya gitu. Bukan kata-kata kayak dari Indonesia, dia dari Amerika. Oh, kaya. Cuman udah banyak yang ternak di sini, jadi udah ada banyak di sini. Bedanya cuma apa? Karena bentuknya bulat itu? Iya, namanya katak Pac-Man. Oh iya. Jadi namanya Pac-Man gara-gara badannya bulat sama mulutnya terlalu lebar, nggak kayak katak-katak. Itu makan apa tuh katak-katak kayak gini? Aja. Makanya dia jangkrik, ulat hongkong. Oh, ini apa? Itu kalau misalnya dia mau ke tempat darat ya, nah dia di situ. Oh, ceritanya tempat daratnya itu. Iya. Kayak ini mukanya kayak apa? Ninja Turtle. Ini katak. Kura-kura. Oh iya. Katak apa ini? Iya sih. Ini katak albino ya. Kalau yang ini apa? Pac-Man-nya albino jenisnya. Kalau ini brown. Ini? Ada banyak jenisnya. Jadi itu green. Terus yang sebelah sana ada green juga. Jadi ini belinya langsung di Amerika? Ini saya ada yang ternak di sini. Jadi udah banyak di sini. Udah emang banyak yang suka melihara katak gitu di kayak gini-gini. Ada sih beberapa hobinya banyak. Coba gak di apa? Di gadi suike gitu. Bisa kan? Mahal. Oh nggak bisa dimakan ya? Mahalnya jalan. Coba. Lucu banget ya. Kasihan jatuh dia. Masukin aja, kasihan mas. Jadi memang ditemukan sebuah katak langka jenis baru di India. Ini ada namanya katak di pegunungan Ghats Barat India, memiliki lingkaran biru di sekitar matanya. Tungkainya pendek berwarna ungu dan hidungnya seperti hidung babi. Wih. Lingkaran itu gitu sih mungkin. Mengerikan. Warnanya nggak ada warna hijau-hijaunya ya? Tuh. Ih, lucu banget dikataknya. Kayak komodo nggak sih Pak? Itu maksudnya ngeliatnya. Kata ini diberi nama Nasika Batrakus Bupati. Oh, dia bupati. Bupati. Ada yang berpendapat katak ini hasil evolusi dalam jangka waktu yang sangat lama. Katak ini menghabisi hidup di bawah tanah dan makan mengambil semua semut dan rayap menggunakan lidahnya. Katak ini naik keluar tanah hanya saat pada musim bertelur dia keluar. Ini memang katanya termasuk yang harganya cukup mahal ya? Emang harganya bisa sampai berapa? Tergantung jenisnya sih. Kalau yang kecil yang green ini itu kisarannya 400 sampai 600 ribu. Kalau yang besar. Jenis brown ini kalau yang udah besar sekitar 1,5 sampai 2 jutaan sih. Mahal juga. Ini jutaan. Termasuk yang udah besar nih? Yang ini udah termasuk yang udah besar. Dia nggak bisa gede-gede banget. Kalau yang albino itu? Albino itu yang segini sekitar 700-800an. Emang hobi ngumpulin katak di rumah? Ini nangkepin. Nangkepin? Breeding? Emang teman ada yang breeding. Aku hobi doang sih sama hobi. Ada beberapa yang dijual. Jenisnya ini semua? Ada juga katak dari Indonesia namanya katak pesek, dato, dumpy tree frog. Terus ada banyak macam sih katak-katak. Ada yang lebih mahal dari ini gak sih jenisnya katak? Kalau katak secara keseluruhan ada. Dia namanya dart frog. Tapi dia beracun. Oh gitu. Kalau ini gak beracun. Kalau dart frog itu beracun. Itu bisa... mahal tuh, banyak yang koleksi juga. Itu jarang banget masuk Indonesia, makanya mahal. Bisa sampai harga berapa yang? Kalau Darfok itu sekitar 3 juta, 4 jutaan sih. Ribet gak sih ngurusinnya? Kalau yang jenis ini gak terlalu ribet. Gak terlalu ribet? Iya, kecuali kalau yang emang katak-katak yang ada... Yang kayak dart frog itu tadi dia harus di suhu yang dingin, harus disemprot terus. Kalau ini biasa aja. Iya, ini juga ada ya di kota Antalya, Turki. Ada taman bermain dibuat khusus untuk anjing. Ini kita lihat videonya. Inilah lokasi favorit para pecinta anjing.
Letaknya di kota Antalya, Turki. Di tempat ini, para pemilik anjing bisa bebas melepas anjing peliharaan. Para pemilik anjing bisa manfaatkan alat-alat yang tersedia untuk melatih ketangkasan piaraannya. Demi kenyamanan pengunjung, kantong untuk membuang kotoran pun disediakan. Di kota Antalya terdapat sejumlah taman serupa. Taman bermain anjing dibangun karena banyaknya warga yang memiliki anjing sebagai hewan peliharaan, padahal banyak warga yang tinggal di apartemen atau rumah susun. Taman buka setiap hari selama 24 jam. Umumnya, taman berlokasi di area permukiman. Bagus ya. Ini mas kayaknya lapar katanya nih mas, mendingan dikasih makan dulu 2-3 hari saya lihat gak makan-makan dia. Saya balik dulu ya, kasih makan. Di bawah aja gitu. Jangan, biar aja di sini aja. Makasih ya. Ya makasih ya mas, makasih Mas Farul. Kan katanya mau kasih makan, pokoknya di bawah. Beli makanan dulu maksudnya, makanan dulu beli. Hai. Ketemu gak pot, apa burungnya yang kakak muda? Sini sini mas, duduk. Emang tadi cari burung apa sih? Burung kakak muda. Kakak muda. Ini lucu banget ya, ampun nih, lucu deh. Ya, lucu banget tuh. Apalagi yang ini nih, lucu banget. Iya, ini lucu banget, boleh pegang gak sih? Boleh, boleh, boleh. Aku gak takut orangnya. Oh iya, coba-coba. Coba. Oh, iya, ih, lucu banget, sumpah. Berani tuh kamu tuh. Coba lihat ada foto-fotonya gak? Foto burung. Oh, itu burung hantu itu. Ini mirip sama Mas Andre. Masa? Waduh, saya Albert. Albert. Oh iya, Albert. Pak Albert. Iya. Oh iya, kalau Andre Mas Andre ganteng soalnya. Iya. Ya, nah, tadi dulu. Ini foto burung hantu nih. Iya, Albert, foto burung hantu. Wow. Foto burung hantu tuh bagus ya. Bagus banget tuh, ada angka 15 sama 29 ini. Iya. Nih, ini juga nih ada banyak nih koleksi. Koleksi foto-foto burung hantu yang menghipnotis. Syama Eksyop. Seorang seniman dan fotografer dari Kepulauan Mauritius berhasil membuat hasil jepretan burung hantu yang indah banget. Keindahan burung hantu di foto-fotonya menghipnotis orang dan membuat yang lihat jadi terkagum-kagum. Ia bilang ini adalah salah satu bentuk dari rasa hormat dan menghargai burung yang eksotis ini. Cantik banget ya. Putih banget ya. Tuh, burung hantu. Fotonya keren ya. Itu apa sih, dia gold jepretan gitu bulunya. Hasil jepretan burung hantu. Lucu, imut-imut banget. Dia terbuat dari emas deh. Imut-imut ya. Ya. Tapi agak serem juga sih. Lucu tau. Seimutnya burung hantu. Ri juga pelihara hewan apa di rumah? Aku pelihara doggy. Ada doggy. Empat. Ada anjingnya ada empat. Ya, ada apa ya? Yang satu Chihuahua, yang tanpa bulu, kan kecil banget. Terus yang satu lagi mini Pomeranian. Dikit-dikit ya buat mini Pomeranian. Gitu. Ribet gak sih ngurus hewan? Ribetnya tuh sebenarnya kan dia kan butuh kasih sayang juga kan. Gak cuma dikasih makan, gak cuma dimandiin. Tapi dia tuh kayak butuh perhatian, kasih sayang. Ini ngomong-ngomong soal katak ya. Ada kucing duduk di atas kepala pemiliknya nih. Kataknya mana, Pak? Tapi dia ada katak juga di situ. Kucing udah terkenal sama kelakuannya yang jahil, bener kan? Iya, bener-bener. Nah, ini yang kayak satu ini nih. Kucing kecil ini suka banget duduk di atas kepala pemiliknya. Santai aja, relax. Ya ampun. Tuh. Ih, lucu banget. Duduk di atas kepala. Itu kayak masih kecil banget ya, kucingnya. Jadi kayak kebiasaan kali ya, dia duduk di atas kepala. Duduk aja, Nyantai aja dia duduk di kepala. Bro, pinjam duit dong. Malak lo. Kagak 30 juta aja. Minjem duit 30 juta, buat apa? Beli ayam. Ya, kalau aku gak punya gimana? Ayam 30 ribu, jangan 30 juta kali ngarang nih. Enggak, minjem enak aja kayak gitu, minjem datang minjem. Pace, ayam 30 ribuan. 30 juta. 30 ribuan. Gue gak bisa makanin 30 ribuan, mules gue. Emang ada sih? Enggak ada. Ah, udahlah kalau gitu. Enggak. Males lah. Cabut gua. Udah kalau ngambek enggak apa-apa. Tapi gua penasaran loh, emang bener ya ada ayam harganya 30 juta per ekor? Jangan-jangan ayam yang dipakein emas berlian. Tapi sebentar ini, kita mau iklan dulu, Pacek mana? Udah, enggak usah ragu. Dia mau ngambek, enggak apa-apa. DJ-nya meja DJ. Ada juga. Dia juga cikuik sebentar boleh ya? Iya boleh, cikuik gitu ya. Oke, sahabat pagi, abis ini saya penasaran juga nih soal Pace tadi bilang ada ayam satu ekornya bisa mencapai harga 30 juta. Nah, kira-kira atau enggak, tapi setelah saya yang satu ini ya, nanti saya akan jelaskan. Tetap di pagi-pagi. Oke.